PT Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB masih memiliki sisa modal dasar sebesar 11,6% yang belum terisi, yang nilainya setara dengan Rp290 miliar. Menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat, pihaknya membuka kesempatan bagi siapapun investor yang mau memenuhi sisa modal dasar tersebut. Yang 11,6% itu siapa aja, Pak? Nah, kita masih secara resmi belum ada. Secara tertulis resmi itu yang juga pada pemerintah provinsi ya sebagai pemegang saham. Itu belum. Karena itu mungkin prinsipnya kita nanti memberikan saham kepada gubernur mana yang duluan dan yang duluan juga memberikan setoran ke BIJB. Kita butuhnya sekarang. Setara dengan berapa sih Pak yang 11,6? Ya antara 290 sampai 290 miliar. Iwa menambahkan dipenuhinya sisa modal dasar akan sangat membantu pengembangan Bandara Kertajati atau BIJB yang akan mulai melayani penerbangan jemaah haji asal Jawa Barat tahun ini. Budi Hartati, Bandung TV.